Ya, jadi waktu itu sebenarnya trans awalnya kan di November ya, momennya karena bertepatan juga dengan perhitungan election. Jadi mundur, tapi alhamdulillah juga justru dimundur ke dapat ke waktu yang lebih bagus lagi. Di hari pas di hari libur. Ya, Pak. Kita sih berharapnya hari libur dan besok ulang tahun yang ketiga. Right. Ya. Nanti pas. Pas sekali. Jadi sepanjang 40 tahun terlibat dalam bidang civil ini, apa yang mungkin boleh di-sharekan dengan kami segala money. Iya sih, ya kita alhamdulillah sampai hari ini masih dikasih sehat, masih dikasih peka pikiran hati untuk terus bisa bikin karya yang baru gitu. Karena seorang artis itu yang ditunggu oleh fansnya atau audiens adalah karyanya gitu. Jadi kita selalu berharap kita dikasih sehat jasmani, rohani, pikiran dan hati supaya bisa terus bikin new songs, new album gitu. Karena itu yang ditunggu sama fans kita. Selain kan udah beberapa kali manggung di Malaysia, jadi apakah keistimewaan konser kali inilah untuk peminat di Malaysia? Ini udah 8 tahun lalu gitu. Jadi aku pikir ini apa namanya warming up buat untuk ya maksudnya insya Allah nanti ke depan kita akan balik lagi sering lagi ke KL seperti dulu lagi. Dulu kalau saya ingat kita cukup sering balik ke KL, terus lama berselang gitu baru ini balik lagi thanks to kali ini yang biar ya itu mudah-mudahan ke depan kita akan lebih sering lagi balik year. So ni kolaborasi tadi ada nampak slang buat kolaborasi dengan Ella, adakah itu pilihan slang ataupun macam mana? Pilihan slang. Iya. Yeah. Kenapa Ella? I don't know why yang muncul di kepala. You meet her before di. Iya sih. Lama. Dulu pernah ketemu di mall. Tapi belum pernah nyanyi di sana. Oke. Ella pernah kenal di Indonesia. So kali tadi adalah kali pertama slang berkolaborasi dengan Ella dan kali pertama jamming sekali dengan lagu Panam pertama. Ya. Yeah. So ya yeah, kenal karena ketemu di mall ya. terus begitu ditanya kita harus kolaborasi artis di Malaysia kita yang tersebut Ella dan kebetulan alhamdulillah Ella bisa malam hari ini untuk kolaborasi ya. Aku lihat dia latihan sendiri lagi pada jadi ya tapi asik sih seru jamming. Udah 40 tahun kan omong. Jadi apa formulanya masih stick together? Selain itu masih apa formula apa setua ya? Tahan sama 39 tahun sebenarnya. Adil bagi rata. Ya tadi yang kakak cerita bahwa
sebuah kelompok harus punya mimpi yang sama, dan sebuah kelompok band itu harus tetap berkarya. Itu yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Apa ujian paling the lowest form ujian waktu bersama tu? The biggest challenge lah dulu, kalau dulu ada ujiannya ya. Back to 90s, we have a drug problem dan we can itu satu yang membuat kita bangga. The lowest point, our lowest point, tapi sekaligus itu bukan sesuatu yang harus kita lupain, karena dari situlah kita bisa sampai hari ini bisa mensyukuri. Maksudnya nggak semua orang, tidak semua orang atau tidak semua artis bisa melewatin masa-masa seperti ini, dan kita bisa gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi itu adalah part of our journey, history. Best moment, lowest point sudah. Yeah. Best moment itu setiap kali abis after the last songs, itu the best moment karena udah selesai manggungnya. berarti kan abis ini kita bisa makan. Ini the best moment. Berarti ini malam best moment lagi. Every time we step up the. Lepas kamu harus pulang lah. Asleng dah 40 tahun ya. Almost 40 tahun sempena tak ada kena collaborate dengan ex Slang dalam VIP tu. Bongki Ipai, Ipang kan? Ipang dan Ipang Azwan Indra. Tak tahulah. You kata ukhuwah silaturahim tu mungkin lagi kuat. belum kesempatan itu belum datang, tapi we always open the chance. Hubungannya masih baik kan? Oh baik. Alhamdulillah. Kita masih ngatur rahim terus. Sama terus. BIP. Indra. Album baru ada tak yang? Bongki Pai. Baru rilis single. December 17 kemarin kita rilis single, judulnya Ngono ya Ngono tapi ojo ngono. Kalau Melayunya itu begitu ya begitu tapi jangan begitu. Yeah. You're so used to playing stadium level events. How does it feel to play in an intimate venue like this? Exactly. Yeah. No, kita begitu tahu ada tempat di KLZ ini, justru kita pengen tahu, pengen nyobain. Maksudnya banyak yang udah main di sini kan. We played there in Tokyo. Oh yeah. 2007. Is it the same set? 2008. Oh, itu. Itu. Foto. Zep sini tak ada. Tapi bagus banget ya. Zep kita ada nama band Jepang. Nah, tapi challenge-nya berbeda memang. Kalau kita main di open stadium, stadium form sama indoor gitu, karena apa ya, kayak audience tuh kalau di indoor lebih mukanya lebih kelihatan, mereka kalau mereka boring kita tahu gitu, dibanding kalau di stadium kan muka lebih yeah. It's a challenge for us, tapi yang namanya challenge biasanya membuat kita lebih alive. Ya. Semalamnya berapa lagu? 18 song. Oh, lalu. Itu durasinya dalam 2 jam gitu. Ya, sekitar. Lagu manusiawi ada? Manusiawi kali ini enggak ada ya. Tapi kali ini. Itu favorite. Oh iya. Kenapa 18 lagu? Kenapa 18 aja? Kita selalu merasa 18. Ah. Betul. Menolak tua. Banyak udah KL 13 itu penuh. Masih ada lagi? Masih ada lagi.
di Tidore sama di Kebumen. Jawa. Jawa. Timur Indonesia. Timur Indonesia dan di Pulau Jawa. Setelah pandemi, tahun ini udah mulai banyak konser di Indonesia. Gracias.